Siti Hediati Haryadi yang lebih diakrab disapa Titi Soeharto pada Kamis pagi 27 September 2018 hadir di Jambi. Putri mantan Presiden Soeharto ini hadir pada Bimtek dan Sinergitas Partai Berkarya untuk para caleg DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota Provinsi Jambi. Sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Pusat, Titi Soeharto memberikan pembekalan kepada caleg Partai Berkarya Provinsi Jambi untuk memenangkan pemilu 2019. Turut mendampingi Titi Soeharto, Ketua DPW Partai Berkarya Provinsi Jambi Ambiar Usman, Kodapil 1 Sumatera DPP Partai Berkarya Haryatia, serta jajaran pengurus DPW Partai Berkarya Provinsi Jambi. Haryatia, Ketua DPP Partai Berkarya Provinsi Jambi sekaligus Kodapil 1 DPP Partai Berkarya Sumatera mengatakan, kehadiran Titi Soeharto untuk memberikan pembekalan kepada caleg Partai Berkarya, baik untuk memenangkan pemilu 2019 dan mewarnai perolehan kursi di Pileg 2019 mendatang. Lebih lanjut, Haryatia menambahkan dirinya memilih kembali turun gunung sebagai calon legislatif daerah pemilihan Provinsi Jambi nomor urut 1. Ini juga merupakan juga sinergisitas, artinya bersinergi antara caleg DPR RI, caleg provinsi, dan caleg kabupaten kota. Sehingga bekerja bersama-sama antara caleg DPR RI, provinsi, dan kabupaten kota untuk memenangkan Partai Berkarya. Gatot Rakash, Jambi TV.